Ya, good evening Mbak Tia, Mbak Ayu, dan Mbak Shanti. Jelas suara saya. Jelas. Halo. Oke, kita mulai saja ya. Baik, again, welcome. We are going to continue our class again. Masih seperti biasa, berkutat dengan soal-soal. Saya harap belum bosan ya. Baik, coba Mbak San. Shanti, Ashanti. Sebentar ya, saya sedang mencoba menghidupkan mikrofon. Baik, sambil menunggu mikrofonnya hidup, saya akan bacakan ya. This text is question for 16 and 17. Okay. Dear Dick Mills representative. I'm writing to inform you that I had a negative bad experience at your location in Columbus, New Jersey on August 4. My receipt number is 50512, and the person who handled my order was Alex. Okay, first of all, pertama sekali, I recognize that you as the reader of this letter are not responsible for my bad experience, but I am still upset about the situation. I went to the drive-thru and ordered 7 meals with no pickles. When I received my order, I checked that all of the sandwiches and fries were in the bag paid and drove away. When I got home, I realized my number 7 had pickles on it. I'm allergic to pickles, and I didn't want to waste the sandwich, so I drove back to the drive-thru to explain the situation and get it fixed. I feel very disappointed with this interaction, as I usually enjoy my experiences at your restaurant. To fix this situation, I would like a coupon for a free meal of my choice. I think an apology from Alex is also appropriate. Please contact me at 5 or email me back at jcorkel@gmail.com. I would like this situation to be resolved so I can continue to be a loyal Big Meals patron. Best, Jim Corkel. Oke, nah ini surat ya, pastinya ini surat, tapi surat apa? Oke, ada pertanyaan di bawah. What is the letter about? Surat apakah ini? Oke, coba diselidiki. Nanti kalau saya jelaskan pasti langsung ketahuan kalau saya terjemahkan. Oke, 17. Who is in charge to take the order of drive-thru service? Siapa yang bertanggung jawab untuk drive-thru yang antaran? Saya kasih 2 menit ya. Oke.
Oh, drive thru itu yang apa ya? Misalnya pesan dari apa? Tahu ya drive thru ya? Bisa pesan dari mobil gitu. Apa ya bahasa Indonesia-nya itu ya? Oke, 16 SP yang lain. Mbak Tia. Mbak Siti Aminah ya. Terjemahannya ya. Oke. Drive thru itu yang misalnya kita bisa pesan dari dalam mobil ya. Dari kendaraan bisa kita pesan, nggak harus ke dalam. Ya, nomor 17 sekalian ya, langsung ke nomor. Halo. Ya, halo. Sebentar, Mbak. No voice, Pak. Di sini tidak ada suaranya. Gak gara-gara suara saya? Halo? Halo Mbak Santi. Masa iya? Jadi Mbak Santi kok bisa jawab? Halo? Halo? Dengar suara saya? Jelas ya. Nomor 17, 16 dan 17, Mbak Warenti.
No voice. Sudah? Sudah, Mbak Santi? Halo? Halo, 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 halo Bandung. Ya. Sudah? Ada ya? Oke. Ya silakan, nomor 16 apa? Halo. Oh ya. Ya silakan. Ini dia tadi belum ada yang jawab nih, masih Mbak Ayu. Ayo cepat cepat. Oke, 16B. Ya, that's correct ya. Ini tentang complaining. Oke. Karena ada di kata-kata I feel very disappointed. Saya sangat kecewa. Itu tanda-tandanya. Atau ada lagi misalnya, I think an apology from Alex perlu appropriate gitu. Perlu juga dia minta maaf. Jadi dia menunjukkan rasa kecewaannya dan komplain ya atas bad service, pelayanan yang buruk gitu. Oke. Okay? Next. 17. Who is in charge to take? Siapa yang bertanggung jawab to take the order of the driving through service? Siapa? Ayo, 17. Ayo, siapa? Ya, yeah, good evening, Mbak Dwi Mariunianto. Udah ngantuk semua ya. Ayo, come on, semangat. What is number 17?
The manager? Another di situ manajernya. Yang bertanggung jawab adalah si Alex ya. Karena dia tadi yang salah ngasih pesanan, jadi dia harus bertanggung jawab dengan ini atas kesalahan kejadian itu. Itu maksudnya. Oke, okay. 17 is D. Oke, okay, kita lanjut. Ini sudah kemarin ya, ada di model soal yang lain dan ini sudah ada. Oke, okay, now we just continue here. Nomor 22. Oke. Okay. Baik. Tidak ada mikrofon yang bisa sepertinya ya. Ini siapa ini? Halo Mbak Dwi. Halo. 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 Iya. Halo. Iya. Dengar suara Halo. Saya? Iya. Oke. Okay. Mau berapa, Pak? Belum tidur kan, Mbak? Belum. Oke, okay, biar nggak ketiduran juga ya. Jadi, oke, okay, silakan, Mbak. Yang ini, yang di papan sekarang. Iya. 20 to 22. Kelihatan, Mbak? Dimitri Road. Iya. Yang damaged road itu ya Pak? Iya, yeah, damaged roads. Halo? Ya. Yeah. Damaged roads. The number of damaged roads linking Jakarta with West Java has certainly provoked complaints from locals and road users. Mm-hmm. Take for an example the roads in Bekasi and Tangerang, which have been the focus of the media. Head of traffic officials Sutraman said the road should be repaired using the right sort of asphalt, stones, and sand. Repairs should be done carefully so that the roads can be prevented from constant damage or their wheels, the repairs would be questioned. Questioned. Okay. Thank you, Mbak Dwi. Ya. Agak ribut ya. Okay. Good job. Okay. Saya perbaiki beberapa ayat dan tadi ini provoked ya, diprovokasi atau dikabarin gitu, diprovokasi lah ya, digomborkan gitu tadi ya. Kemudian ada tadi bukan should tapi should, prepare should be, should baca yang should gitu ya, SUD, should be done carefully, should. Oke, okay. Ini bukan apa tadi Mbak baca ya, tadi mulai ini otherwise, bukan wish, otherwise. Otherwise, the repairs would be questioned. Akan dipertanyakan, itu maksudnya. Sebaliknya, otherwise sebaliknya. The repairs, perbaikan itu akan dipertanyakan. Gitu. Oke, ini berbicara, ini surat kabar ya. Ini artikel yang dia ambil dari surat kabar. Yang melaporkan tentang jalan rusak. Kira-kira gitu. Damage roads itu jalan rusak. Damage-nya rusak, roads-nya jalan. Oke. Okay, now there are three numbers, ada tiga pertanyaan. Okay, so I would like you to think and find the right answers for these three questions. Okay, okay, I think 3 minutes is enough, 3 menit dari sekarang ya. Langsung nanti kasih tiga nomor ya, 20, 21, 22 gitu. Jadi sekali enter, jangan dipisah-pisah ya. Okay, start from now.
ya, masih satu orang. Mana yang lain? Ya, satu menit lagi. Ganti-ganti ya. Percaya diri Mbak Warianti. Mana yang lain nih Pak Ayu? Jangan ragu lah. Nanti Mbak diragukan sama lelaki itu, which sedap. Dua puluh sampai 22, Mbak Tia. Oke. Yang lain bisa dengar luar saya, Mbak Julia katanya enggak. Ya, cepat cepat. Oke, kita lanjut saja ya. Baik, yang pertama nomor 20, the text reports, ini melaporkan tentang jalan yang rusak yang menghubungkan linking Jakarta and West Java. Jadi yang benar itu adalah 20 is A. Nah, itu A ya. Itu yang dilaporkan di sini, jalan rusak yang menghubungkan Jakarta dan Jawa Barat. Oke. Okay. And 21. Sutraman's suggestion is related to his concern that. Saran si Sutraman ini berhubungan dengan apa? Kira-kira gitu. Kan dia mengatakan tadi the road should be repaired. Jalan seharusnya diperbaiki menggunakan the right sort of asphalt, jumlah yang benar, artinya kandungan, kira-kira gitu ya, kandungan aspal yang baik, yang benar, antara aspal, batu, dan pasir. Nah, artinya itu adalah berarti dia beranggapan bahwa road yang benar itu adalah D ya. Dia beranggapan bahwa road repairs may not be conducted appropriately. Makanya seharusnya dengan benar. Berarti dengan kata lain, jalan itu diperbaiki dengan tidak tepat, gitu, dengan benar, tidak semestinya, gitu. Berarti yang benar adalah
D. Itu dia. Oke. Then 22. Linking. Oke, itu menghubungkan. Menghubungkan antara satu titik dengan titik lain atau satu benda dengan benda lain. Kalau bridging itu menjembatani. Bisa juga menghubungkan, tapi kalau di sini kurang tepat ya. Makanya ditanya di sini the closest in the underline word is closest in meaning to, yang paling dekat, yang paling mendekati, kira gitu. Bukan hanya sekedar cocok, tapi paling mendekati. Bridging itu menjembatani atau menghubungkan juga sebenarnya. Adjusting itu menyesuaikan, kurang tepat. Connecting bisa jadi. Cooperating bekerja sama ya. Cooperate. Relating menghubungkan juga. Tapi yang lebih pas di sini adalah connecting ya, menghubungkan satu titik dengan titik lain. Jadi yang benar adalah C. So this is the complete answer. ADC. Ada apa dengan cacing? Oke, kita lanjut. Siapa yang lagi yang bisa hidup baiknya? Mbak Shanti? Mbak Ayu udah bisa? Voice lagi. Halo, halo, nggak ada. Nggak ada juga ya? Halo, ada? Halo, halo, halo. Sudah? Yang lain ada? Siapa aja nggak dengar? Halo, ada? Halo, halo, halo. Sudah? Halo? Halo? Oke.
Halo Mbak Santi. Halo. Mbak Santi. Coba. Oh, oke. Okay. Coba Pak baca yang ini teks yang 23. Yang Neymar. Bukan, bukan. 1992. 1992 gitu bacanya. FC. FC, Pak. Foot, singkatan dari football club. Junior, singkatan dari junior itu. Kalau itu beda lagi tuh. Ten, yeah, 2010. Receive. FIFA, FIFA Ballon d'Or. FIFA, FIFA. Tenth. Tenth. Yeah. And the FIFA discuss award. Earned. Critical. Acclaim. Who has called? Who has called Neymar an excellent player? Neymar joined Santos in 2003. And after those true, true, after true. After the true. 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 True, kita coba tanya, Mbak. True. Itu kan ada X-nya. Enggak usah. Enggak, true gitu. Squad. Team squad. Squad.
The best young player. Itu sambung itu, Mbak. The best young player of the 20 Camp Conato, Camp Conato Paulista. Further, further honors. Also, and also, achieved. Neymar was again voted. Sight, as his sight retained. Title. Libertadores. Appearances. He also played a key role in school continental since you can sign since 1963. Yeah, good. Received defeated. Defeated 4-0 by Barcelona. 4-0. Yeah. Okay. Capek, Mbak. Okay. Thank you, Mbak Santi. Good job, ya. Okay. There are 3 questions. Ada 3 pertanyaan lagi. Yang lain jangan tidur, ya. Okay. Thank you, Mbak Santi. Okay. I will give you again 3 minutes. 3 menit, ya. Untuk 3 pertanyaan ini. Itu berbicara masalah si Neymar, ya. Ini artikel tentang si Neymar main bola. Oke. Silakan. Ya. Mbak Ayu, Mbak Warenti, Mbak Tia dan Mbak Dwi, silakan. 3 menit dari sekarang.
Oke, yang lain mana? Oke. Ya. Oke, yang kita bahas, what happened to Neymar in 2011? Ini ada jawabannya di paragraf ke ini ya, paragraf terakhir. Ya, ini jawabannya. Yang benar adalah 23 adalah ya D ya. 23 is D. Ada di sini itu masih tersurat ya. And 24, the main idea of paragraph 3 is ada yang buat B, ada yang buat D, 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 B, D. Oke. Yang lebih pas adalah ini menceritakan bagaimana si Neymar mencetak banyak goals. Neymar scored many goals. Ya, itu yang lebih banyak diceritakan di paragraf ketiga ini. So 24 is E. Ya, dia juga berbicara masalah menerima apa namanya award, tapi ini lebih banyak berbicara masalah golnya. Ada 42 gol, kemudian apa lagi, ini ada 6 gol ya, ada 11 gol dan seterusnya. Oke, okay, so 24 is D. And how about 25? Excellent. Excellent itu bisa diartikan luar biasa, hebat ya, atau ya luar biasa lah ya. Jadi atau pintar juga gitu. Jadi yang lebih tepat di sini adalah confident itu percaya diri, fantastic hebat, fantastic ya. Ada juga artinya luar biasa juga sebenarnya, tapi ini enggak pas kalau dipasangkan ke sini. Makanya ditanya the underlying closest meaning itu, yang lebih dekat artinya gitu, yang sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kalau magnificent juga artinya sama, tapi tidak kena ya, tidak cocok ke konteks kalimat ini. Yang benar itu adalah D, skillful ya. Dia kan punya banyak skill, punya banyak keahlian dan luar biasa gitu, penuh keahlian dalam hal bermain sepak bola. Kalau generous itu suka memberi, murah hati. Okay, so the correct answer is Dodol. Oke. Okay. D E D. Oke. Okay. Let's continue. Oke. Okay. Baik, ini saja yang baca ya. Ada 4 pertanyaan. Coba sambil saya baca, ikuti dalam hati dan fokus dulu ke pertanyaannya. Lihat pertanyaan apa, kemudian saya akan baca ya. Solar energy evaporates exposed water from the seas, lakes, rivers and wet soil. The majority of this evaporation takes place over the seas. Water is also released into the atmosphere by the plants through photosynthesis. During this process,
known as evapotranspiration. Water vapor rises into the atmosphere. Clouds are formed when air becomes saturated with water vapor. The two major types of cloud formation are stratified or layered gray clouds, called cirrus, and following white or dark gray cloud, called cumulus clouds. Okay. Precipitation, as rain or hail, ensures the heated water returns to the Earth's surface in a fresh form. Some of this rain, however, falls into the seas and is not accessible to humans. When rain falls, it either washes downhill slopes or seeps underground. When snow and hail melt, this water may also shrink into the ground. Rainfall also replenishes river water supplies, so does underground water. Snowfall may consolidate into glaciers and ice sheet, which, when they melt, release their water into the ground, into streams or into the seas. Okay, ini berbicara masalah, ya. Kalau saya jelaskan nanti langsung terjawab nomor satu ya. Coba ini berbicara masalah air dan air. Oke, coba di nomor 26. The text tells us about, teks ini tentang apa? Oke, 27. Why does water return to Earth's surface is fresh form? Kenapa air yang jatuh ke bumi, ke permukaan bumi itu bentuknya segar lagi dia? Ini hujan lah itu ya. Hujan itu kenapa hujan itu segar, enggak asin, enggak kotor gitu. Oke. 28. Evapotranspiration, apa itu? Apa itu evapotranspiration? Kayak gitu. Adalah proses ketika air dilepaskan atau ya terbang ke udara oleh siapa? Oke. 29. Clouds are formed when air becomes saturated. Ini lagi-lagi mengerjakan vocabulary. Saturated and garis miring, apa artinya? Has the same meaning as, memiliki arti yang sama dengan. Nah, perhatikan untuk soal UN sering seperti ini, has the same meaning as, atas vocabulary ya, atau has the closest meaning, kira-kira gitu, atau the synonym, kira-kira gitu nanti pertanyaannya. Oke, silakan. 5 menit ya, 5 menit dari sekarang. Ini cukup sulit ya. 5 minutes.
Ayo. Di mana, di mana? Oke, yang lain, Mbak Ayu, Mbak Orianti, Mbak Tia. Oke. Oke. Okay. Kita bahas ya. Nomor 26. The text tells us about ring jawab D E. Ya, yang benar itu adalah E, how water cycle works. Ini berbicara masalah siklus air ya. Jadi bagaimana dia dari menguap, kan ini dijelaskan. Bagaimana dia berubah menjadi awan, kemudian kembali lagi menjadi hujan, dan seterusnya. Oke, okay, jadi yang benar adalah 26 is E. Oke, okay, 27. Why does water return? Kenapa dia jadi segar? Karena sudah mengalami namanya precipitation, pengembunan ya, atau menjadi berubah embun dan menjadi hujan lagi. Itu paragraf ke 123. Oke, okay. It is the form of precipitation. Oke, okay, 27 is D. And 28. Ini evapotranspiration is a process when water is released into the atmosphere by. Ini apa yang mengeluarkannya? Ada yang menjawab B. Oh, ya, ini di paragraf 1 ya nama jawabannya. Ini water is also released into the atmosphere by the plants, but plants itu tumbuhan, ya, through photosynthesis, melalui proses fotosintesis.
Ini yang disebut namanya evapotranspiration. Jadi mengeluarkan itu adalah yang mengeluarkan uap air itu adalah tumbuhan. Jadi yang di sini jawabannya adalah E, vegetation. Tapi nggak ada di sini ya. Tidak ada di teks sebenarnya. Cuman ini tumbuh-tumbuhan maksudnya di sini. Oke. Okay. So 28 is E. 29. Saturated itu artinya dipenuhi atau full di ya sampai penuh dia gitu. Jadi yang benar adalah full. Bisa sebenarnya overload, tapi di sini yang lebih cocok adalah full. Menjadi penuh dia gitu. Setelah menggumpal gitu, mengumpul menjadi full dan akhirnya dia berubah menjadi uap. Oke. Okay? So 29 is A. Oke. Okay. Ada yang salah semua? Ada ya. Oke, okay, tidak ada sepertinya. Ya, ada minimal salah satu. Oke, okay, hati-hati ya nanti untuk UN juga begitu. Yang harus benar-benar teliti. Ah, oke, okay, pasti bisa itu. Oke. Okay. Kita lanjut ya. Siapa lagi yang mikrofonnya bisa ya? Oke, okay, seperti tidak lagi, saya akan membacakan ya. Boarding school education. Oke, okay. Ini sekolah swasta kira-kira gitu yang berbasis yayasan. Oke. Okay. While many parents send their children to public schools, ketika banyak orang tua mengirimkan anaknya atau menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Oke, okay, silakan Mbak Dwi. There are some other people choose boarding school education. They prefer their children are educated there for some reasons. Jadi orang, there are some other people, ada beberapa orang yang memilih sekolah swasta. Mereka lebih suka anaknya dididik di sana untuk beberapa alasan. Okay. At an early age, interacting and communicating with people is very important for a child's personal life and can be especially helpful for his or her future. In a boarding school, shy children can take advantage of interaction through communal activities. The boarding school also offers a great variety of activities such as arts, sports, and music that allow the children to demonstrate and develop specialized skills in their free time. Ini berbicara masalah apa yang didapatkan anak-anak di sekolah swasta gitu. Bukan, belum. Ini berbicara masalah kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan berbicara juga masalah anak yang pemalu itu kayak mana nanti kalau dia sudah berkomunikasi di kegiatan komunal ya, komunitas gitu. Okay, third paragraph. Furthermore, lebih jauh lagi, the structure way of life, metode atau yang terstruktur, jalannya way of life, cara hidup yang terstruktur kayak gitu, dan strict dan tegas, strict rules, peraturan yang tegas at the boarding school may help student to get used to a well-ordered way of life. The manners and social skills will help them to become more responsible and confident and to develop their talents in leadership. Professionally trained teachers and educators in the boarding school can offer excellent education without the parents' constant supervision. Jadi kalau di sekolah swasta itu karena disiplinnya bagus, maka akan terdidik secara social skill, mereka pun akan terlatih dan memiliki kepemimpinan. Dan biasanya di sekolah swasta itu adalah guru-guru yang profesional. Okay. In conclusion, kesimpulannya, boarding schools allow students to interact communally,
sekolah swasta atau sekolah yayasan kira-kira gitu ya. Bukan swasta, ini sekolah yang yayasan ya, atau sekolah yang biasanya dia milik apa namanya ya, ada yayasan tertentu yang mengelola kira-kira gitu. Boarding school allows students to interact communally and to do some positive activities. Besides, selain itu, they also build student characters, juga membangun karakter siswa. Okay. Now, the last. There are three questions. Ada tiga pertanyaan. Okay. Silakan. What is the text about? Tentang apakah teks itu? Sama seperti tadi. According to the text, the weakness of boarding school is, menurut teks ini, kelemahan dari sekolah yayasan adalah. What is the main idea of third paragraph? Apa ide utama paragraf ketiga? Ya, silakan. 4 menit.
Okay, sudah. Okay. Kita bahas. What is the text about? Okay, ini adalah bicara masalah kenapa sekolah. Ada yang jawab B, ada yang jawab ya B. Ya, hati-hati ya. Memang dia berbicara masalah kebaikan-kebaikan, tapi yang lebih benar adalah kenapa itu berbeda. Okay. Apa yang membuat sekolah yayasan itu berbeda dengan sekolah negeri? Jadi yang benar itu adalah A. Ya. 30 is A. 31. According to the text, the weakness. Ini pun tersirat dia maknanya ya. Okay. Apa kelemahan dari sekolah yayasan? Okay, itu di paragraf tidak ada tersirat di sini, tapi tidak tersurat, tidak tertulis di sini, tapi dia tersirat. Yang benar adalah B. It is inappropriate, tidak cocok untuk orang yang mandiri. Oh, yang tidak mandiri, kira-kira gitu. Padahal sebaliknya ini malah bagus untuk anak-anak yang belum mandiri. Jadi dididik dia, gitu. Di benar-benar dilatih secara kemampuan sosialnya, gitu. Jadi yang benar adalah ya, B. Ya, ada juga yang Mbak Santi benar. 32. What is the main idea of the third paragraph? Apa ide utama paragraf ketiga? Furthermore, okay, ini berbicara masalah social skill ya. Masalah kemampuan sosial. Okay. Jadi yang benar adalah C. Ya. Mbak Santi benar ya. Keren-keren. Okay. So 32 is C. Okay. Jadi kan di sini banyak dijelaskan di sini. Furthermore, the structure way ini, the manners and social skills will help them to become more responsible and confident and to develop their talents in leadership. Di situ dia ya. Jadi yang benar adalah C. Okay. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut untuk minggu depan saja. Hari Rabu ya, hari Rabu. Kita akhiri sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Okay. Ada pertanyaan? Any question, Mbak Ayu, Mbak Santi, Mbak Dwi? Okay. Tidak ada? Okay. Alright. If
You have no question, tidak ada pertanyaan. Kita ada akhiri kelas malam hari ini. Thank you for coming. Thank you for attending the class and for answering the question. Pertanyaannya, semoga tidak bosan dan siap ya, semakin terlatih, semakin terbiasa untuk persiapan UN nanti. Okay. I think that's all. I'll see you next Wednesday. Sampai ketemu hari Rabu kembali dengan lanjutan soal ini ya. Okay, thank you Mbak Ayu, Mbak Shanti, Mbak Dwi, Mbak Orianti. Have a good night. Bye-bye.